Hai semua, ketemu lagi dengan aku Santi. Hari ini aku mau perpanjang STNK tahunan teman-teman. Waktu di Jabodetabek biasanya aku bayar secara online untuk pajak tahunan karena di sana itu antriannya banyak banget teman-teman. Tapi karena tahun ini aku ada di Tasikmalaya, jadi aku bayar langsung ke Samsat ya teman-teman. Tahun ini aku bayar pajak tahunan di Samsat Outlet Ciawi teman-teman. Jadi kalau STNK kalian atas nama kalian sendiri, yang harus kalian bawa yaitu teman-teman wajib bawa STNK asli dan juga KTP sesuai dengan yang ada di STNK. Kalau teman-teman di daerah Tasikmalaya juga, khususnya aku nih di daerah JBC Singa, teman-teman bisa datang ke Samsat Outlet yang ada di Ciawi. Kemudian teman-teman daftar dulu. Pada saat daftar, teman-teman tinggal serahkan saja nih STNK dan KTP asli kalian. Kemudian teman-teman duduk dulu, ditunggu, nanti teman-teman akan dipanggil lagi. Kemudian nanti teman-teman akan dipanggil ke loket 2, yaitu untuk pembayaran pajak tahunan kalian. Jika teman-teman sudah bayar, nanti kita dikasih struk atau nota atau kuitansi. Kemudian kita duduk lagi, dan nanti setelah selesai kita akan dipanggil lagi ke bagian penyerahan, yaitu menyerahkan STNK kita yang terbaru yang sudah kita bayar. Itu teman-teman proses bagaimana cara bayar pajak tahunan STNK kendaraan kita. Gampang banget kan? Jangan lupa bayar pajak. Oke teman, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.